Halo teman-teman, balik lagi channel gue Sumtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya, versi 4.00 teman-teman. Yap, update untuk pembaruan ya, fitur baru yang namanya Bone Break. Ya, sebelum itu kita lihat dulu ya advance notifikasi untuk tanggal 25 ini teman-teman. Jadi ada menu baru, ada fitur baru yang namanya World Challenge ya. Jadi kita nantang negara-negara ya, dan nanti itu tiap negara itu ada caranya masing-masing ya. Ibarat kata itu kayak red skenario, cuman bedanya macam-macam ya. Dia banyak. Jadi negaranya banyak. Ya, list negaranya apa aja kita juga enggak tahu, teman-teman. Nanti kita tunggu tanggal World Challenge-nya keluar. Terus ada Japan National Team ya, Rising Sun Part 2. Ini tanggal 23 ya. Ini tanggal 23. Itu ada Hyuga, Sawada, kalau nggak salah ada Ken, segala macam ya sisanya. Ya, jadi yang nggak keluar, yang udah keluar sekarang nggak bakal keluar lagi nanti di selanjutnya, teman-teman. Ya, kita bahas dulu. Ini versi 4 update. Ya. Update yang namanya Boundary Break. Ya, nanti kita lihat sebentar teman-teman ya. Terus kita ada yang namanya League Renewal ya, pembaharuan dari liga. Terus ada stadium customize ya, stadium kita punya stadium sendiri. Jadi kita bisa atur sendiri, nanti kita bisa lihat sebentar. Kita lihat yang ini transfer Japan Part 1 ya, Rising Sun. Nanti kita lihat list-list pemainnya. Terus sama ini step up ya, yang ini step up, yang Jepang gak step up. Yang ini cuman ada Napoleon sama Pierre doang ya, gak ada yang lain. Maksudnya yang limited ya. Terus ini Roberto, ini bukan Roberto baru, ini Roberto lama. Cuman pasti dapat Roberto ini pakai PDB ya, kalau teman-teman yang mau. Terus ada mission udah apa namanya di update ya. Kita lihat yang terakhir. Oke, kita lihat Boundary Break Gift Celebration. Dapat hadiah yang namanya ini nih, medal nih, apa namanya gue lupa, nanti kita lihat ya. Terus ada login bonus. Terus per limited satu kali teman-teman sehari ya, skenario itu dapat medal juga. Terus ada sama ini mission, ada di shop update ini. Ya, kita langsung lihat aja fitur yang baru teman-teman, namanya Boundary Break ya. Jadi yang namanya Boundary Break ini bahasa gampangnya itu limit breaknya dari limit break ya. Berarti di atasnya limit break, satu step di atas limit break ya. Jadi kita bisa upgrade lagi ya. Contohnya kita coba ke siapa ya, mungkin God Basa kali ya. God Basa gue banyak nih. Nah, ini ada 4. Jadi maksimum 4 material Boundary Break ya, 4 pemain ya. Jadi kalau tiap kali kita masukin satu, nih contohnya kita masukin satu, apakah yang terjadi ya, kita lihat. Oh, ada animasinya begitu ya. Nah, satu slot terbuka teman-teman untuk skill ya. Satu slot terbuka untuk skill. Dua ini. Jadi kalau mau buka satu lagi harus Boundary Break lagi ya. Seperti ini. Oh, jadi merah ya. Nah, udah ya. Jadi ini skillnya bisa banyak sekarang teman-teman. Skillnya bisa banyak. Ya, kita langsung tambahin dua lagi. Apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat maksimum. Oke, sudah mentok ya. Kita balik ke limit break ya. Coba kita lihat yang namanya God Basa. Oke, kita bisa tambahin teman-teman ya. Kita bisa tambahin.
Tapi gak bisa sayangnya. Yang sudah ini ya, yang sudah 25 ini gak bisa ya. Jadi mau gak mau begini, terpaksa teman-teman. Iya, mau gak mau begini ya. Jadi gak bisa melampaui maksimum plusnya. Gitu. Oke, masih bisa. Kita tambahin apa ya? Intercept mungkin ya. Intercept. Sisa 25. Tackle. Udah deh, sempurna teman-teman. Sisa blok aja. Yang apa namanya, yang gak dinaikin. Untuk Tsubasa ini sih jadi secara status naiknya luar biasa teman-teman ya. Secara TP nanti itu bakal berasa banget. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Ya, bisa coba sendiri bond dari breaknya. Ya, terus kita lihat ini yang baru, stadion. Nah, kita lihat stadion ya. Ini baju bisa kita atur. Ya, stadionnya belum ada pilihannya. Ya, mungkin nih dikit-dikit dicicil teman-teman. Nanti bakal ada. Mungkin pakai pet DB mungkin ya. Atau enggak pakai DB biasa untuk beli. Mungkin di shop ya. Mungkin ya. Dan lagu-lagunya juga ada. Ya. Jadi ini rendering ini kayaknya cuaca ya. Ya, terus ada background juga kayaknya. Ini bisa malam nanti kalau nggak salah. Ya, jadi ini masih menyusul teman-teman. Jadi teman-teman sabar. Pelan-pelan, setidaknya fiturnya sudah ada dulu. Ya, jadi kita lihat dulu ini yang pertama, part 1 tuh ya. Ini banyak banget gue yang belum punya teman-teman. Jadi gue bakal gacha ini. Ya, ini satu guaranteed SSR ya. Jadi ini worth it sekali teman-teman, buat teman-teman yang mau ngejar yang namanya melengkapi namanya tim Rising Sun, atau enggak ngejar tim skill, atau enggak ngejar bond. Nah, ini cocok nih. Tapi sayangnya cuma bisa di PDB ya kalau mau guaranteed. Kalau enggak ya pakacanya yang kayak begini ya. Nah, kalau yang kayak begini jujur aja gue agak takut teman-teman, karena gue cuma butuh PR sebenarnya. Ya mungkin nanti-nanti, atau enggak dari ketengan. Nah, kalau yang ini sih gue saranin jangan ya teman-teman ya. Kecuali teman-teman pengen sempurnain Roberto-nya yang legendary, yang pakai baju timnas, mungkin kurang apa namanya low ball. Nah, boleh sih kalau gacha ini. Cuman sayang ya kalau menurut gue ya. Menurut gue sih sayang teman-teman. Dan kalau banner ini cuman Xiao, yang sangat worth it untuk digacha. Cuman kita nggak tahu kemungkinan dapat Xiao-nya pasti apa enggak ya. Ya, terus ada dua. Ini ada dua ya. Yang atas ini ada DF, ada Dream Festival. Kalau yang bawah ini ada pemain limited ya. Jadi ini gratis. Jadi kita mulai. Kita mulai dulu teman-teman. Dari poin transfer. Kita habisin ketengnya dulu. Ya, ketengnya kita habisin. Ya, kelihatannya untuk bulan ini nggak bakal ada banner baru lagi. Ya, kelihatannya sampai Dream Festival. Ya, mungkin banner baru itu bakal nongol di bulan depan. Ya, karena kelihatannya ini mau dikembalikan dulu ya, banner Rising Sun dulu. Ya, karena banyak yang komplain katanya suruh balikin lagi. Ya, ini dibalikin, tapi nggak bisa semuanya dibalikin. Makanya ini kan masih banyak juga pemain Rising Sun yang belum keluar. Jadi bakal keluar lagi tetap kayaknya sih di awal bulan. Dan di akhir bulan itu banner banner ini ya, banner biasa, banner yang baru maksudnya. Oke, kita langsung aja teman-teman yang atas dulu ya. Yang atas please dapat dua gitu kan. Oi, Sika. Ikuzo Napoleon. Oh, dapat dua cuy. Dapat dua cuy. Dan Bate dapat dua. Please kasih gua yang cakep-cakep gitu kan. Singo Aoi gitu kan. Waduh. Oke lah, lumayan lah ya. Lumayan dong. Ayo dong, merah. Singo Aoi. Singo Aoi.
Azuki? Sorry Machi. Waduh, Shingo Aoi-nya masih gak bisa teman-teman ya. Padahal gue butuh banget itu untuk tim gue. Oke, selesai. Yang Banner Rising Sun. Kita lanjut teman-teman. Lanjut yang ini, kita yang Dreamfest dulu ya. Kita yang Dreamfest dulu. Ini 10 SSR random. Ini enak banget buat teman-teman yang belum punya, banyak yang belum punya pemain-pemain debut. Ya cuman ya apa namanya, pemain-pemain lama semua ya. Oh, Brolin DC cuy. Brolin DC. Oke. Nah, Roberto-nya bisa boundary break nih. Ya, kita sikat yang limited kali ini, teman-teman. Pemain-pemain limited. Pemain-pemain limited. Oke, sikat. Ois, Roberto. Nani. Gila enak ya ngelihat 10 rainbow itu kayaknya gimana gitu. Oke. Eh. Ya. 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 Sedih banget, boy. Ini Owairan lumayan sih ya. Lumayan ini Owairan ya untuk boundary break. Sisanya punya semua. Kurang ajar ya. Aduh. Oke, gua lanjut gacha Dream Collection teman-teman dua kali, siapa tahu hokinya nular. Ya karena sudah dipancing SSR yang banyak. Ayo dong, please. Ya. Ayo, please. Satu. Ah. Oke, Tsubasa. Oke, Zong, ayo dong. Please kasih gua yang baru atau enggak Soga gitu kan, gua butuh banget, tolonglah klub. Tolonglah klub. Ayo dong, last Dream Collection, Dream, aduh Dream, wah, Natu sih bisa sih, kacau, gimana ya, aduh panas sih saya nih, ini DP-nya berapa nih, 3 saat, ay, 584, oke bisa sekali lagi teman-teman, sekali lagi deh. Sekali lagi, moga-moga SSR, please, tolong SSR. Oh, gila, untung diselamatkan. Misaki-kun Asu, please. Ochado, siapa lagi tuh? Bobang, Soga, please. Jangan kasih gua klisman, please. Bobang. Ya ampun, Frederick ternyata teman-teman, gue pengen banget sumpah Soga, gimana ya? Tapi nasib nih kayak begini. Ah, nggak mau lah, gue gacha teman-teman, gue lanjut. Nanti gue bakal lanjut lagi mungkin paid DB-nya itu nanti di apa namanya part 2 teman-teman ya, karena gue butuh juga Hyuga-nya mungkin ya untuk apa ya? Untuk main-main tim yang lain ya. Ya, jangan lupa teman-teman, ini banyak sekali yang namanya mission. Jadi jangan lupa diambil ya, di selesain misinya. Oke, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.